Karena saya takut kalau saya beritahu kamu benar-benar tinggalkan saya dan bawa Rena pergi. Din, Din. Kamu gak apa-apa kan? Kepala aku sakit. Sebentar ya. Din, saya minta maaf. Kenapa kau bawa aku ke sini? Tadi kamu pingsan. Makanya saya bawa kamu ke sini. Saya bingung mau bawa kamu kemana. Kalau saya bawa kamu ke rumah kita, pasti kamu gak mau kan? Kalau saya bawa kamu ke rumah papa, di sana gak ada orang dia. Papa lagi di rumah sakit. Makanya kamu saya bawa ke sini. Saya minta maaf ya. Saya minta maaf nih. Kalau dengan apa yang sudah saya omongin tadi, dengan semua kejujuran saya buat kamu jadi seperti ini, saya minta maaf. Dari kasus pembunuhan Roy, aku udah berbagai cara gimana caranya aku bisa ngebela diri aku, Mas. Tapi gak ada satupun yang percaya. Kecuali Papa. Cuma Papa doang yang percaya sama aku, bukan aku yang lakuin. Bukan aku yang ngebunuh Roy. Tapi kata Papa, percuma. Karena yang memberatkan itu adalah saksi. Dan ternyata saksi itu orang suruhan kamu. Kamu yang bayar. Yang ngebuat aku terpenjara. Yang ngebuat aku kehilangan anak aku, Nindi. Yang ngebuat kehidupan aku juga hilang. Ini semua karena kamu, Mas. Sejak itu kamu pas sama aku, Mas. Bukan karena kamu, Mas. Mungkin ini masih hidup. Mungkin ini masih ada di sini sama aku, Mas. Dan aku bisa ngebahagiain ini sama Nini besar. Dan sekarang aku udah kehilangan ini selamanya. Nindi masih hidup nih. Dia ada di rumah saya. Dia adalah Rena.
Tapi saya belum bisa beritahu kamu soal ini. Karena saya takut kalau saya beritahu kamu benar-benar tinggalkan saya dan bawa Rena pergi. Din, Din. Kamu gak apa-apa kan? Kepalaku sakit. Sebentar ya, itu pasti dokter Andi. Tadi saya telepon supaya bisa ngobatin kamu, sebentar ya. Alhamdulillah, Pak Nino sudah melewati masa kritisnya. Tadi memang sempat kondisinya menurun, tapi sekarang sudah mulai membaik. Alhamdulillah ya Allah, Nino Pak. Terima kasih ya Allah. Saya permisi dulu. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak ya dokter. Terima kasih ya. Alhamdulillah Nino gak apa-apa. Alhamdulillah ya saya. Nino udah lewat masa kritisnya. Terus berdoa ya. Iya ma, aku benar-benar takut banget tadi ma. Elsa, gimana Nino? Alhamdulillah, Nino baik-baik aja kok. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Rafael, tante mau tanya, kamu kan temennya Nino. Sebenarnya kejadiannya kronologisnya itu seperti apa sampai Nino ketusuk seperti itu? Aduh, Kak Rafael pakai muncul segala sih. Jangan sampai karena ceritanya Kak Rafael, mama papanya Nino jadi curiga sama gue. Tadinya saya dan Pak Nino mau ke Samarinda. Samarinda? Mau ngapain Nino ke Samarinda? Urusan kerjaan. Bukan Pak, sebenarnya saya dan Pak Nino sedang menyelidiki kasus yang didakwakan Andin dulu. Karena itu kami mencoba mendatangi saksi persidangan yang tinggal di Samarinda. Tapi tiba-tiba mobil kami diserang saat menuju bandara. Jadi Nino masih selidiki kasus Andin? Iya Pak. Saya dan Pak Nino merasa ada kejanggalan, Pak. Ya walaupun kasus ini udah lewat. Saya dan Pak Nino sedang berusaha mencari bukti kalau memang Andin nggak bersalah. Tapi sepertinya ada pihak yang mencoba menghalangi kami, Pak. Makanya terjadi peristiwa penusukan itu. Dan orang yang melukai Pak Nino adalah orang yang pernah menyerang kami. Saya akan coba cari tahu orang-orang tersebut. Ya ampun. Jangan sampai Kak Rafael menemukan jejak preman suruhan gue. Bisa-bisa akan ketahuan kalau gue lah yang menyuruh preman-preman itu dan membuat Nino celaka. Pak, Bu, Elsa, saya doakan semoga Pak Nino cepat pulih ya. Ya, terima kasih ya, Rafael. Ya, kalau gitu saya pamit dulu. Ya, mari. Permisi. Jadi Nino masih menyelidiki kasus pembunuhannya Roy. Aku takut cepat atau lambat kesalahan Elsa akan dibongkar oleh Nino. Gimana ini?
sebaiknya Bu Andin tenangkan diri dulu. Jangan terlalu banyak beban pikiran. Apa saya beneran baik-baik aja?